Ampun tuanku, Patik tidaklah layak untuk mengatakan Patik mewakili seluruh rakyat Malaysia, kerana Patik tahu ada segelintir daripada mereka yang tidak bersetuju dengan apa yang Patik cuba sampaikan. Tetapi Patik berani kata yang majoriti rakyat Malaysia mempunyai perasaan dan juga luahan yang sama dengan Patik. Ampun tuanku, sebelum itu Patik tidaklah hendak mempertikaikan kebijaksanaan tuanku dalam memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Patik yakin sesungguhnya bahawa tuanku telah menjalankan kaedah pemilihan tersebut dengan seadil-adilnya serta memilih Datuk Seri Anwar berdasarkan pada hemat tuanku betapa Datuk Seri Anwar ini mempunyai sokongan majoriti ahli dewan. Ampun tuanku, tujuan Patik untuk membuat video ini ialah untuk menyampaikan, untuk memanjangkan suara keluh kesah rakyat yang semakin lama semakin dihimpit kerajaan madani ini. Tuanku, bukan lagi satu rahsia betapa negara ini, rakyat Malaysia ini masih lagi belum betul-betul pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Masih banyak lagi perniagaan dan juga syarikat yang tidak dapat dibuka semula, tidak dapat dipulihkan. Masih lagi ramai mereka yang terpaksa berhenti kerja ketika pandemik dahulu, yang belum dapat mana-mana pekerjaan ataupun tidak boleh bekerja balik semula. Mereka ini termasuklah golongan yang telah pun berusia, yang sudah tentulah tidak ada syarikat yang ingin mengambil mereka kerana faktor usia tersebut. Dan juga begitu ramai sekali antara mereka ini yang mengalami masalah kesihatan kesan daripada pandemik COVID-19, seperti masalah long COVID, masalah pernafasan dan pelbagai lagi. Golongan-golongan ini tuanku adalah golongan yang benar-benar tercicir pada ketika ini. Malah boleh dikatakan ada di antara mereka yang sihat walafiat pun tidak dapat untuk mencari mana-mana pekerjaan kerana peluang pekerjaan yang ada tidaklah sebanyak dahulu. Bahkan mereka terpaksa berebut dengan graduan-graduan baru, dan perkara ini pastinya diambil kesempatan oleh para majikan yang ingin mengaut seberapa banyak keuntungan yang boleh, iaitu dengan menawarkan gaji yang sedikit ataupun minima. Alasan mereka, jikalau anda tidak mahu gaji minima ini, maka berhentilah saja, ramai lagi yang mahu kerja anda ini. Jadi masyarakat ini, rakyat ini, mereka tidak ada pilihan tuanku selain daripada mereka terpaksa juga bekerja dengan gaji yang sedikit itu walaupun ternyata tidak mencukupi. Bayangkan tuanku, mereka yang mungkin T20 ataupun M40 sebelum pandemik, kini mereka lebih rendah berbanding dengan B40 kerana pendapatan mereka telah menurun, tetapi komitmen mereka tetap sama tuanku. Itu belum saya cerita tentang mereka yang terpaksa menjalankan perniagaan. Sedangkan tuanku sendiri boleh nampak suasana ekonomi negara ini sangat tidak kondusif, dan begitu ramai sekali mereka yang merungut bahawa perniagaan mereka tidaklah semaju mana. Nak mendapatkan seorang customer pun susah pada ketika ini tuanku. Belum saya cerita tentang kilang-kilang yang tidak lagi memberikan allowan lebih masa untuk para pekerja mereka. Mereka ditekan untuk bekerja sampai 50 jam seminggu, sampai 60 jam seminggu, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tetapi mereka dinafikan allowan lebih masa, konon-kononnya atas alasan kekangan ekonomi. Ampun tuanku, mereka ini sangat-sangat memerlukan duit segera tuanku. Mereka ini sangat-sangat memerlukan sebuah kerajaan yang benar-benar kompeten, yang benar-benar dapat mendengar keluh kesah mereka, yang dapat memastikan mereka terus dipelihara dan juga dijamin daripada segi kemaslahatan ekonomi. Tetapi malang sekali tuanku, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukanlah kerajaan yang sebegitu. Ketika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, begitu banyak sekali inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh beliau yang menyenangkan rakyat, seperti UTC, RTC, pemberian BRIM, pembinaan lebuh raya tanpa tol dan pelbagai lagi. Dan ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, negara ini dilanda pandemik COVID-19 yang begitu teruk, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memastikan kerajaan memberikan bantuan demi bantuan kepada rakyat semata-mata untuk memastikan ada makanan di atas meja masing-masing. Walaupun pada ketika itu kewangan negara berada dalam keadaan yang begitu sukar, tetapi kedua-dua Perdana Menteri ini tidak pernah merungut dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Tetapi ketika zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tuanku, lain yang rakyat minta, lain yang rakyat harapkan, lain yang diberi. Rakyat mengharapkan pengeluaran khas KWSP untuk membantu mereka membayar hutang piutang, untuk membantu mereka mengurangkan komitmen, untuk membantu mereka mendapatkan satu penyelesaian jangka masa pendek dan sederhana untuk mengatasi masalah kewangan mereka. Belum lagi berkenaan dengan mangsa-mangsa banjir, termasuklah dekat negeri tuanku dan juga negeri Sultan Johor, yang kini memerlukan duit segera untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang telah berlaku. Mereka bukan minta duit KWSP itu untuk berjoli tuanku. Sebaliknya mereka meminta duit tersebut, duit mereka sendiri, untuk survival mereka tuanku. Tetapi apa yang diberikan
oleh kerajaan, iaitu duit KWSP itu hendaklah dicagarkan kepada bank-bank untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang setara. Sudahlah begitu, cagaran tersebut disandarkan kepada akaun dua yang rata-ratanya sudah tidak ada lagi duit, tuanku. Adakah kerajaan ini benar-benar hendak membantu rakyat, tuanku? Rakyat minta agar kerajaan menjaga rakyat. Tetapi apa yang kerajaan buat? Kerajaan masih cuba hendak memotong subsidi sana, memotong subsidi sini. Yang terkini, kerajaan cuba untuk menidakkan pemotongan cukai kepada para pencarum SSPN. Dan hanya selepas rakyat bising, barulah kerajaan mengambil keputusan untuk meneruskan pengecualian cukai tersebut. Itu pun selama setahun saja, tuanku. Belum cerita tentang subsidi haji untuk golongan T20. Para pembayar cukai terbanyak dekat negara ini yang dipotong sama sekali, tidak seperti tahun-tahun lepas, tuanku. Kita minta agar kerajaan untuk mengawal kos sara hidup, untuk membantu mengurangkan harga barangan. Tolong kacau kartel-kartel yang selama ini telah menyebabkan harga barangan dekat negara kita ini melambung tinggi tanpa kawalan. Tetapi kerajaan tak nak usik semua itu. Kerajaan hanya meminta para peniaga untuk membuat menu rahmah, memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada para peniaga tersebut. Bayangkan, menteri kerajaan tuanku ini sendiri, iaitu Rafizi Ramli, telah menyatakan bahawa jikalau ada restoran yang enggan menurunkan harga barangan makanan mereka, boikot saja restoran tersebut. Jadi bila kerajaan memperkenalkan menu rahmah, tidak dapat tidak, restoran-restoran ini terpaksa memberikan harga rahmah kepada para pelanggan dek kerana takut untuk diboikot. Inikah kerajaan yang benar-benar menjaga kemaslahatan rakyat, tuanku? Ampun, tuanku. Ini bukan kerajaan yang mesra rakyat, tuanku. Jikalau tuanku benar-benar ingin mengetahui tentang keadaan sebenar rakyat, tuanku janganlah bertanya kepada Perdana Menteri. Tuanku janganlah bertanya kepada penasihat-penasihat tuanku. Tuanku janganlah belit media perdana, media massa, media-media utama negara ini. Kerana media-media utama, media perdana negara ini pastinya akan menyampaikan berita yang enak-enak saja kepada tuanku. Sebaliknya, jikalau tuanku ingin mengetahui dengan sebenar keadaan rakyat di bawah ini, tuanku belit-belitlah social media. Tuanku belitlah YouTube. Tuanku belitlah TikTok. Di situ tuanku akan dapat tahu keadaan sebenar rakyat di bawah ini, tuanku. Ada di antara rakyat tuanku yang mengambil keputusan hendak menjual buah pinggang semata-mata untuk mendapatkan sedikit duit bagi meneruskan kelangsungan hidup. Ada di antara rakyat tuanku kini yang sedang berjalan kaki dari Skudai hinggalah ke Istana Negara semata-mata ingin berjumpa dengan tuanku agar tuanku meneliti masalah rakyat yang mahukan pengeluaran khas KWSP ini. Perkara-perkara yang saya sebut ini adalah perkara yang kita nampak. Perkara yang kita tidak nampak lebih banyak lagi, tuanku. Ramai lagi masyarakat di luar sana yang berada dalam kesempitan yang teramat sangat. Kereta mereka hendak dilelong, rumah mereka hendak disita, api air hendak dipotong, kerja tidak ada, ataupun kerja itu gajinya sangat-sangat minimal. Rakyat tuanku ini bukannya malas, tuanku. Rakyat tuanku ini adalah sangat-sangat rajin, tuanku. Dan mereka hanya meminta agar kerajaan memudahkan urusan mereka. Tetapi kerajaan tidak pernah mendengar keluhan rakyat. Ampun, tuanku. Patik berharap sangat agar tuanku benar-benar melihat dengan sejelas-jelasnya tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat negara tuanku ini. Kami bersuara bukan kerana kami menentang kerajaan. Kami bersuara bukan kerana kami memaksikan diri kami bersama-sama dengan pembangkang. Sebaliknya, percayalah, tuanku. Mereka yang meluahkan perkara ini kebanyakannya tidak berparti, tuanku. Mereka yang berada di atas pagar. Mereka yang tidak pernah mempedulikan tentang politik tanah air. Sebaliknya, mereka inilah yang menjadi mangsa terbesar kelemahan kerajaan pada ketika ini. Ampun, tuanku. Apa yang rakyat minta daripada tuanku cumalah satu, iaitu tuanku dengan segala kuasa yang telah diperuntukkan kepada tuanku menerusi perlembagaan, tolonglah masuk campur, tolonglah bersuara, tolonglah pertahankan rakyat. Kami bukan hendak menukar kerajaan dengan paksa. Kami bukan meminta tuanku agar menukarkan Perdana Menteri. Kami cuma harapkan tuanku untuk masuk campur, untuk memastikan bahawa kerajaan ini benar-benar membantu untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan menyelesaikan masalah kroni. Ampun, tuanku. Patik memohon ampun dan maaf atas segala ketelanjuran kata-kata patik dan juga jika ada kalam patik yang mencolok mata tuanku. Patik tidak niat untuk derhaka. Sebaliknya, patik ini hanyalah pacal yang hina yang cuba untuk memanjangkan suara rakyat ke bawah duli. Mudah-mudahan video patik ini dapat sampai ke tangan tuanku, dapat sampai kepada tuanku Sultan Johor, dapat sampai kepada seluruh anggota Majlis Raja-Raja. Dan patik minta sangat mewakili seluruh rakyat Malaysia yang menyetujui patik ini agar tuanku dapat mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan kesetiaan kami kepada raja dan negara. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, patik harap diampun. Assalamualaikum.